السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قربوا علينا، قرب، تقدم. ماجو سلاح، مرابط. تقدم يا شيخ، تقدم. سلاح مرابط. قدم يا أخي، لا تتكلم. جان عليهم مبروز سنيد، جان عليهم بيجار سنيد. قدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، الآن تبدأ الدورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، setelah mengkaji yang beliau sampaikan, beliau katakan bahwa sekarang kita baru akan mulai untuk daurah. ليس نهاية الدورة الآن. Sekarang ini bukan ujung dari daurah kita. الشيخ بن باز رحمه الله. Syekh bin Baz rahimahullah. في آخر درس في كتاب التوحيد. Ketika di penghujung pembahasan beliau terhadap kitab tauhid. قالوا يا شيخ ماذا ندرس بعد كتاب التوحيد؟ Mereka bertanya, para murid bertanya kepada beliau, kepada Syekh bin Baz rahimahullah, apa yang harus kita pelajari setelah kita mempelajari kitab tauhid? قال كتاب التوحيد. Beliau menjelaskan rahimahullah bahwa yang harus dipelajari setelah kitab tauhid juga adalah kitab tauhid lagi. قالوا يا شيخ يعني انتبه الان انتهينا من كتاب التوحيد. Ya, kata beliau, perhatikan baik-baik. Sekarang kita baru selesai membahas kitab tauhid. قال هذا الكتاب يحتاج ان يكرر عشرات المرات. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwa kitab tauhid ini harus diulang-ulang ya puluhan kali. هذا الذي درسنا هذه ليست دراسة. Yang kita lakukan ini, yang kita pelajari bersama ini sebetulnya bukan betul-betul mempelajari kitab tauhid. هذا التشويق. Itu hanya berusaha untuk menarik perhatian kita terhadap tauhid. مفاتيح. Hanya sekedar kunci-kunci saja. نهيئكم الآن حتى إذا جاء أحد المشايخ الكبار يدرسكم كتاب التوحيد تقولوا نحن مهيئين للدراسة. Beliau ya, mengatakan bahwa kita hanya mencoba untuk menyiapkan ya, antum semua untuk menjadi orang-orang yang cocok untuk mempelajari kitab tauhid, sehingga nanti ketika ada ulama besar datang ke Indonesia, antum mengatakan atau antum berhak mengatakan bahwa kita sekarang sudah siap untuk mempelajari kitab tauhid. Mada nasna? Apa yang harus kita lakukan? Min al-an nabda ad-daurah. Dari sekarang kita harus mulai daurah kita. Min al-an nabda دراسة كتاب التوحيد. Dari sekarang harus kita berusaha untuk mempelajari kitab tauhid. نعم، تعرف أنك من اليوم لابد أن تدرس هذا الكتاب. Dari hari ini kita harus mempelajari kitab ini. تحفظ المتن. Dengan menghafalkan matannya. تراجع مع زملائك. Mengulangi مراجعة dengan teman-teman. تحفظ التعريفات الشرعية. Hafalkan definisi-definisi secara syariat. تحفظ التقسيمات. Hafalkan pembagian-pembagiannya. اترك الجوال. Tinggalkan HP. اترك الكتاب. Tinggalkan buku. هذا هو الحفظ. Hafalan adalah yang ada dalam hati kita. أما الجوال الكتاب هذا ليس لك. Adapun HP dan juga buku itu bukan hafalan kita. ذاكر مع إخوانك. Berusaha untuk memulai pelajaran bersama teman-teman. كم قسم الرقية؟ Ya, berapa pembagian رقية؟ التبرك كم قسم؟ Pembagian tentang tabarruk berapa؟ ما حكم العلاج وتداوي التداوي من السحر بالسحر؟ Apa hukumnya mengobati sihir dengan sihir juga؟ ما هي أقسام كتاب التوحيد؟ Apa pembagian kitab tauhid؟ كم باب في كتاب التوحيد؟ Ya, berapa bab kitab tauhid؟ لماذا أتى المؤلف بهذا الباب؟ Kenapa penulis rahimah Allah mendatangkan bab ini؟ السلف الصالح كان لديهم مذاكرة للعلم. Para salaf salih dahulu mereka saling mengulang-ulang pelajaran. إذن نريد نبدأ دراسة صحيحة لكتاب التوحيد. Kita menginginkan antum semua memulai untuk mempelajari betul-betul kitab tauhid. ممكن تدخل عندنا في الموقع تختبر في كتاب التوحيد هذا التقسيم والتقعيد. Antum bisa masuk ke dalam situs website beliau Ma'ad As-Sunnah dan apa namanya melakukan ujian kitab taqsim wa taq'im. في معهد السنة. Di website beliau yang bernama Ma'ad As-Sunnah. نعم. تدخل
Masuk ke website beliau, Ma'ad As-Sunnah, kita klik di Google, Ma'ad As-Sunnah Haitham Sarhan. Di situ beliau telah menyediakan materi-materi sesuai dengan tingkatan-tingkatan ilmu. Ada di situ Durus Muhimmah, dan juga ada Thalathatul Usul, ada kitab Taqsim wa Tab'id dengan berbagai macam bahasa. Ada dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Indonesia, dan juga dalam bahasa-bahasa lainnya. Di antara cara unik beliau, beliau tidak hanya menyebutkan materi saja, tapi beliau menyebutkan dan membagi materi itu menjadi beberapa bagian, dan setiap materi yang beliau sebutkan, beliau ikut beliau letakkan setelahnya evaluasi, ya, evaluasi dengan tujuan agar kita bisa bisa mengetahui standar atau tolak ukur pemahaman kita terhadap materi yang kita dengarkan. Idza atmamta ad-dirasah ta'khudh shahada wa ijazah ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kalau kita berhasil mengikuti materi tersebut di dalam website beliau dan menyelesaikan semua ujian-ujian yang beliau sediakan, ya, dan hasilnya adalah lulus, maka ya setiap antum berhak untuk mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan sanad sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sanad kitab tauhid. Idzan hakadha darast kitab at-tauhid. Kalau sampai antum ya melakukan ini, berarti antum betul-betul mempelajari kitab tauhid. Amma al-yawm ba'da ad-dars takhruj wa yas'alak احد اصدقائك هل درست كتاب التوحيد تقول لا الان بدانا دوره kalau ada ya, di luar sana ada orang yang bertanya kepada antum apakah antum telah selesai mempelajari kitab tauhid harusnya antum menjawab tidak sekarang kita baru akan mulai mempelajari kitab tauhid لازم نحفظ لازم نراجع kita harus hafalkan ya ikhwan dan juga kita harus mengulang-ulangi pelajaran kita لازم نختبر harus ada ujian لابد احفظ كتاب التوحيد harus kita hafalkan kitab tauhid أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم وجزاكم الله خيرا نعم في إشكال في سؤال عن الدراسة عن الاختبارات عن الكتب أي شيء نعم ada pertanyaan ada persoalan atau apapun yang ingin ditanyakan baik itu berkaitan dengan ujian ya berkaitan dengan bab-bab di dalam kitab tauhid atau apapun yang ingin ditanyakan silakan نعم نعم من الشرك الحلف بالموسى لا ليس من الشرك لكن هذا من البدع مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام نعم ini bukan termasuk kesyirikan ya bukan termasuk kesyirikan bersumpah atas nama Al-Qur'an tapi ini termasuk dari perbuatan bid'ah yang menyelisih tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam نعم 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 يصح أن يدعو في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة boleh berdoa ketika sujud baik tatkala melaksanakan salat wajib ataupun salat sunnah ويصح أن يدعو باللغة الأندونيسية dan juga boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia ketika kita sujud. بشرط dengan syarat ألا يغير الأسماء الحسنى يقول يا الله يا حي يا قيوم ثم بالأندونيسي يقول اغفر لي زوجني مثلا tidak boleh membahasakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Indonesia ya, itu dengan nama-nama ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya Allah ya tetap kita menyebutnya Allah gitu. Tidak perlu diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala tidak perlu diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah menyebut nama-nama Allah, kita berdoa sesuai yang kita inginkan. Lakin al-afdal al-aula an nad'u bi ad'iyat al-Qur'an was sunnah. Tapi yang lebih afdal dan yang lebih istimewa yang lebih mulia adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Naam. Naam. نعم هذا ليس من الدرس نعم tidak masuk dalam pelajaran غيره ada yang lain نعم بعد الدرس ان شاء الله نعم نعم Thank you.
إن استطعت ألا تتكلم إلا بالكتاب والسنة فافعل. يقول بعض السلف: إن استطعت ألا تتكلم إلا بالكتاب والسنة فافعل، ليس من باب الاستهزاء لا، لكن لا تأتي بألفاظ ما جاءت في الشريعة، لأنه كل يوم يسألنا بعض الناس: ما حكم هذا القول؟ ما حكم هذا القول؟ اترك الأقوال هذه كلها، عندنا شريعة كاملة، لماذا لا تأخذ بنصوص الشريعة؟ مفهوم؟ نعم. Kata beliau, jika seandainya kita mampu untuk tidak berbicara kecuali dengan hal-hal yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah, karena ini adalah termasuk dari kebiasaan dan perkataan para salafus saleh, di mana mereka berusaha untuk tidak berbicara kecuali dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, jika kita mampu untuk melakukan hal ini, maka kita lakukan. Ya. Makanya banyak sekali permasalahan-permasalahan ya di era belakangan ini, ya, yaitu hal-hal yang memang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Sebabnya apa? Sebabnya adalah tidak berusaha untuk mengkontrol diri untuk tidak mengucapkan hal-hal kecuali yang memang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. يصنع لك إنسان معروف. Contohnya misalkan ada seseorang yang berbuat baik kepada kita. Ashtaqul lahu. Apa yang kita lakukan? Terima kasih. Apa kita katakan terima kasih? La. Tidak. Maka taqul lahu. Apa yang harus kita katakan? Jazakallahu khairan. Yang benar adalah kita ucapkan jazakallahu khairan. Hal jazakallahu khairan mithl terima kasih? Apakah jazakallahu khairan sebanding dengan terima kasih? La. Tidak sebanding. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. Siapapun yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah. فإن لم تقدروا أن تكافئوه. Jika seandainya kalian tidak mampu untuk membalas kebaikannya. فادعوا له. Maka berdoalah untuknya. حتى تروا أنكم قد كافأتم. Sampai seakan-akan kalian terlihat telah membalas kebaikan tersebut. فأنت إيش تقول؟ Apa yang harus kita ucapkan? تقول يا رب. Kita berdoa, ya أنت اجزي عنا هؤلاء العلماء أنا لا أستطيع كافئهم أنت يا رب أنت الكريم أنت الغني كافئ هؤلاء العلماء اجزهم خير الجزاء هذا أبلغ في الثناء. Ya, kata beliau, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rob, balaslah kebaikan para ulama kita, ya. Dengan ini, ya, seakan-akan kita ya telah berusaha untuk berbuat baik kepada mereka dan membalas kebaikan-kebaikan mereka. Al-lugha al-arabiyya, bahasa Arab, lughat kull muslim, adalah bahasa setiap orang muslim. Ma hiya lughatak? Al-mafruz yaqul lughati al-lugha al-arabiyya. Ketika kita ditanya apa bahasa, harusnya setiap kita menjawab bahwasanya bahasa itu adalah bahasa Arab. كيف نفهم القرآن إذا لا نعرف اللغة العربية؟ الذي لا يعرف اللغة العربية في الشريعة أعمى. Orang yang tidak bisa bahasa Arab itu bagaikan orang buta. من يقود الأعمى؟ Siapa yang menuntun orang buta؟ هذا المترجم. Penerjemah. نعم. Yeah. مثل ما يريد يمشي. Penerjemah itu akan menerjemahkan sesuai dengan keinginannya, maka antum akan berjalan di atasnya. لأنه أعمى. Karena dia orang buta. لا تقل أنا طالب علم إذا لا تعرف اللغة العربية. Jangan pernah mengklaim diri kita sebagai seorang penuntut ilmu kalau kita tidak bisa bahasa Arab. هل اللغة العربية صعبة أو سهلة؟ Mempelajari bahasa Arab sulit atau mudah? صعبة. يقول صعبة. دي الجواب سهل. كيف؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي يعينك على تعلم اللغة. قبيس سوسا. سمنتر الله سبحانه وتعالى yang akan menolong antum untuk mempelajari bahasa Arab. أنت اللي جعلتها صعبة. Antum sendiri yang menjadikan bahasa Arab itu sulit. من أكبر علماء اللغة العربية من؟ علماء ya dalam ilmu bahasa Arab, ulama besar dalam ilmu bahasa Arab itu siapa? Sibawayh, ليس بعربي. Ya, Sibawayh dia bukan dari bangsa Arab. أكبر قاموس في اللغة عندنا فيروز أبادي ليس بعربي. Kamus yang paling istimewa yang paling besar tentang bahasa Arab itu adalah Fairuz Abadi dan dia bukan orang Arab. لكن المشكلة أنت.
Permasalahannya memang ada pada diri kita sendiri. ليس اللغة العربية. Bukan masalahnya dalam bahasa Arab. لابد أن تجعل كل ما حولك عربي. Kita ini harus berusaha untuk menjadikan semua hal yang ada di sekeliling kita ini berbentuk bahasa Arab. كيف؟ Gimana caranya? لا تنظر إلا للغة العربية. Kita jangan melihat kecuali tulisan-tulisan Arab. الهاتف عربي ليس أندونيسي. HP kita rubah tulisannya menjadi tulisan Arab jangan tulisan Indonesia. الكتب الدفاتر اللوحات تضعها في الغرفة كلها بالعربية. Buku-buku yang kita baca dan juga papan-papan yang kita pajang itu semuanya harus dalam bahasa Arab. تكثر من القراءة. Kita juga harus berusaha untuk memperbanyak bacaan bahasa Arab. الثاني. Kemudian yang kedua. هنا. Yaitu pendengar. لا تسمع إلا اللغة العربية. Jangan mendengar kecuali yang berbicara bahasa Arab. أي واحد يتكلم معك بالأندونيسية قل أنا لا أسمع. Siapapun yang mengajak bicara kita dengan bahasa Indonesia jauh kalau saya tidak mau. هذه أذني لا تسمع إلا العربي. Pendengaranku ini tidak bisa mendengar kecuali Arab-Arab saja. هنا. Kemudian yang selanjutnya ya lisan kita. لا تتكلم إلا بالعربي. Jangan pernah ya berbicara kecuali dengan bahasa Arab. أبدا. Ya selama lamanya. ماذا بقي؟ Apa yang tersisa? Hah? هنا. Ya yaitu tangan kita. يدك لا تكتب إلا بالعربي. تكتب تكتب. Tangan kita jangan pernah menulis kecuali tulisan-tulisan Arab. عندنا عامل نظافة، عامل نظافة ليس طالب علم، كتب المصحف كاملا بخط يده. Di kita itu ada tukang bersih ya, tukang bersih-bersih. Dia menulis Al-Qur'an secara sempurna dengan tangannya. كتبت المصحف؟ إذا لا تتعلم اللغة العربية. ماذا بقي؟ ماذا بقي في الحواس؟ Apa yang tersisa dari indera kita? Baqi tatadhawwaq al-lugha al-arabiyyah. Kita harus berusaha untuk merasa atau mencintai bahasa Arab. Tuhibb al-lugha. Kita mencintai bahasa Arab. Tatakallam bi alfaz jamila. Kita berusaha لأن هذه تعينك بإذن الله على تعلم اللغة العربية قصة موسى عليه الصلاة والسلام قصة مريم رضي الله عنها نعم kita berusaha untuk membaca kisah-kisah ya di dalam Al-Qur'an seperti kisah Nabi Musa, kisah Maryam ya. Ini akan sangat membantu kita, sangat membantu sekali untuk kita bisa belajar bahasa. Tabhat an asdiqa' Arab. Kita juga harus berusaha untuk mencari teman-teman yang berbicara bahasa. Thullab ilm. Ya, para penuntut ilmu. Tatakallam ma'hum. Ya, kita ngajak bicara dengan mereka. Li'anna hadha al-Andalusi هذه الأذن لا تعرف اللغة العربية لكن العربي يسمع الحرف يقول خطأ مثل أنا الآن أقول مثلا ثري مكاسي ولا ثري بكاسي هذا يقول خطأ هذا أنا أنطق ممكن خطأ لكن أذنه هي التي تحدد خطأ في نطق أو صواب صح؟ كذلك لابد يسمع الكلام منك إنسان عربي طالب علم نعم Kata beliau, kita itu harus berusaha untuk mendengar ya lisan Arab, bahasa Arab itu dari orang Arab karena yang bisa membedakan antara huruf itu benar diucapkan atau salah diucapkannya itu adalah orang yang memang asli Arab ya. Pendengarannya itu terbiasa mendengar bahasa Arab ya. Sama seperti halnya ketika beliau orang Arab mengucapkan kata terima kasih, orang Indonesia mendengarkannya salah ya. Harusnya bukan pakai ta, pakainya te ya kan terima kasih. Nah, seperti itu juga sebaliknya. Itu kurang lebih gambarannya. Naam. Idzan law تصنع هذا ممكن شهر واحد تنطلق بإذن الله في اللغة العربية. لو kita gunakan semua panca indera kita untuk mempelajari bahasa Arab, insyaallah dalam satu bulan kita akan lancar bahasa Arab. في طلاب في أندونيسيا يتعلم اللغة العربية بدون أن يسافر إلى السعودية نعم أم لا؟ Apakah ada para penuntut ilmu dari Indonesia yang mereka belajar yang mereka bisa menguasai bahasa Arab tanpa harus pergi ke negeri Saudi ada atau tidak? نعم. بل عندنا بعض الأساتذة مدرس لغة عربية هو ما خرج من أندونيسيا أصلاً. Bahkan kita di sini di Indonesia ada guru-guru yang dia mengajar bahasa Arab sementara dia tidak pernah keluar dari negeri Indonesia.
sekalipun. بعض الناس sebagian orang يعني تفكير ليس جيد. Cara berpikirnya itu kurang pas, kurang baik. يقول انا لا استطيع اطلب العلم في اندونيسيا. Dia mengatakan bahwa aku tidak bisa menuntut ilmu di Indonesia. لازم اسافر الى السعوديه. Saya kalau mau belajar harus ke Saudi dulu. يظن ان المدينه جهاز. Dia menyangka bahwa Madinah itu bagikan sebuah mesin. يدخل من هنا جاهل يخرج من هنا عالم. Dia masuk dari sisi kanan kemudian keluar dari sisi kiri. Dia masuk dari sisi kanan dalam keadaan jahil sementara dia keluar dari sisi kiri dalam keadaan alim. لا هذا ليس صحيح. Gambaran ini, cara berpikir ini seperti ini salah. ابدأ الآن وأنت هنا في أندونيسيا. Harusnya kita mulai belajar dari sekarang ketika kita berada di Indonesia. الذي يطلب العلم في أندونيسيا بإذن الله سيطلب في السعودية في أي مكان. Orang yang memulai belajarnya di Indonesia, insya Allah dia nanti akan belajar juga di Saudi ataupun di mana pun. لكن إذا لم تبدأ الآن لن تطلب العلم إلا أن يشاء الله. Ya, kalau kita tidak memulai belajar dari sekarang maka antum tidak akan bisa memulai belajar kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Idzan anta istighil al-an hadhihi al-wasail allati indak wa ibda ya'khif talab al-ilm wa ud'u Allah subhanahu wa ta'ala yu'allimak. Kita harus berusaha untuk memanfaatkan sarana-sarana media sosial yang ada sama kita saat ini adalah untuk belajar ya, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengajari kita ilmu. Sa'ad. Sulit ya. Sa'ad. Sulit. Sa'ad. Sulit. اسمع. كل واحد من هؤلاء حتى منكم. Setiap orang dari kita يفكر في هدف واحد. Semuanya berpikir untuk satu tujuan. ويحقق بإذن الله لا يوجد صعوبات. Insyaallah dia akan bisa, dia akan mampu untuk menyelesaikannya dan tidak akan mendapatkan kesulitan apapun. ما هو؟ Apa itu? الزواج. Nikah. صحيح ولا؟ Betul betul. لا يوجد صعوبات. Kalau nikah tidak ada kesulitan. أبدا. Sama sekali tidak ada sulitnya, ya kan? ولو قال لهذا اليوم نزوجك قال انا جاهز. Kalau seandainya ditawarkan salah seorang dari antum, insyaallah hari ini kita kawinkan antum insyaallah. Jawabannya saya siap. صح. Betul. أما علم لا صعب. Tapi berbeda kalau kita tawarkan untuk belajar. كتابة التوحيد صعب. Jawabannya bahwa kitab tauhid susah. لغة عربية صعبة. Belajar bahasa Arab susah. طيب لو قالوا نزوجك مرأة من العرب. Baik, kalau kita tawarkan misalkan ya kita kawinkan antum dengan seorang wanita dari bangsa Arab. يقول تمام اتكلم عربي هذا الوقت. Dia akan menjawab nah. Tamam, siap. Dia akan menjawabnya dengan bahasa Arab. لو تبتغي وجه الله الله ييسر لك كل شيء نكاح وغيره. Kalau seandainya kita jadikan ya semua upaya kita itu hanya karena wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan semua keinginan-keinginan kita baik itu berkaitan dengan nikah ataupun yang lain. Idzan la bud nabda. Intinya bahwa kita ini harus mulai. Tat'ab syahr tartah ba'da hadha. Ya, kita akan lelah mungkin hanya satu bulan saja, tapi setelah satu bulan itu kita lelah belajar, kemudian setelahnya kita akan tenang. هذا يعرف اللغة العربية. ini bisa bahasa Arab. والشيخ عبد العزيز يعرف اللغة العربية. عبد العزيز juga bisa bahasa Arab. لكن يتكلم معه بالأندونيسي. Tapi masalahnya عبد العزيز berbicara dengan mereka dengan antum bahasa Indonesia. لماذا؟ Kenapa؟ لماذا؟ Kenapa؟ لغتك هي اللغة العربية. لغتها لغة عربية. لابد أن ننشر اللغة العربية لأن بنشر اللغة العربية نشر للشريعة. نعم. Padahal bahasa antum adalah harusnya menjadikan bahasa asli adalah bahasa Arab dan bahasa saya adalah bahasa Arab. Maka di sini kita harus saling tolong menolong saling membahu dengan tujuan agar bahasa Arab itu tersebut. Turid tabqa a'ma? Maka antum ingin selalu menjadi orang buta? La tata'allam al-lughah al-arabiyyah. Sudah kalau gitu mesti belajar bahasa Arab. Naam. Ikhtar ant. Pilih yang jalan yang antum inginkan. يقول صعب أغير لغة الهاتف. Seorang mengatakan bahwa susah untuk mengubah bahasa handphone kita. Allah المستعان. نعم. سؤال. Ada pertanyaan? نعم.
jazakumullah khairan kuntum dzakartum jazakumullah annana la budda an nuhsina abdana billah bi annahu qad ikhtarana min ahli jannati. Na'am. Alaysa al-qada'u sirrullahi al-maqdum? Na'am. Ijlis. بعض الناس مسلم يشرب الخمر. Sebagian orang muslim dia berani minum khamr. تقول اتق الله مسلم تشرب خمر. Kita nasihati dia takutlah kepada Allah. Bagaimana mungkin seorang muslim berani minum khamr? قال مكتوب كتب الله. Dia akan menjawab ini adalah takdir Allah. قدر الله هذا. Dan Allah telah menetapkan hal ini. ماذا أصنع؟ Apa yang saya bisa berbuat? مكتوب. Karena telah tercatat. صح. Benar. ماذا تصنع في هذا؟ Apa yang harus kita lakukan? تضربه حتى يغمى عليه. Orang yang seperti ini harusnya itu kita pukul sampai dia pingsan. فإذا أفاق من الإغماء. Kalau dia bangun dari pingsannya, dia siuman. وقال ليش تضربني؟ Dan dia berkata, kenapa kau memukulku? قل قدر الله. ماذا أصنع؟ Kita jawab dengan takdir Allah. Apa yang harus saya berbuat? Allah كتب هذا عليك. Kenapa telah mencatat hal ini untuk anda? كتب الله. Telah Allah Subhanahu wa Taala catat. إذا اقتنع تأتركه. Kalau dia puas dengan jawaban kita tinggalkan dia. وإذا لم تقتنع اضرب الثاني. Kalau dia juga nggak puas dengan jawaban kita, pukul lagi untuk yang kedua kalinya. لا تضرب أحد. Ya, ingat ya, ini cuma sekedar perumpamaan. Jangan pukul siapapun. نحن نقول هذا الكلام حتى تفهم. Kita ajarkan hal ini memberikan gambaran ini tujuannya agar kita faham. طيب ممكن أنا أدخل يدي في جيب الشيخ عبد العزيز وأخرج نقود، تمام؟ وأقطعها. Sangat mungkin sekali Syekh melakukan apa? Menjulurkan tangannya ke kantong Ana, kemudian mengambil uang di kantong Ana dan memotong-motong uang tersebut, merobek-robek uang tersebut. يقول لماذا؟ Otomatis saya akan bertanya kenapa. كتب الله. Beliau menjawab, Allah Subhanahu wa Taala telah mencatat hal ini. ماذا أصنع؟ Apa yang beliau bisa berbuat? يأتي واحد يكسر هذا الزجاج. Ada seseorang yang berani misalkan memecahkan kaca-kaca ini. ويأتي هذا الشيخ مدير المعهد يقول لي ماذا تكسر؟ يقول كتب الله. ماذا أصنع؟ Kemudian ya, secara otomatis mudir pesantren akan marah ya dan bertanya kepada dia, kenapa memecahkan kaca-kaca ini? Kemudian seenaknya dia menjawabnya adalah takdir Allah. Mungkin? Bisa saya berbuat. Apa kau boleh seperti ini? لا ليس ممكن. Ini tidak boleh. رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. دهولو ada seorang pencuri pernah didatangkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. فقال عمر رضي الله عنه. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, لابد أن تقطع يده. Tanganmu itu harus dipotong. أوقف. Berdiri, berdiri. Siapa yang diminta oleh Syekh berdiri? تعال هنا, تعال هنا. Sini, sini, maju sini. نعم. فجاء السارق معترضا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إنما سرق بقضاء الله قال هذا كتب الله السرقة ماذا نصنع؟ Kemudian datang seseorang yang tidak setuju dengan kebijakan Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dia mengatakan bahwa hal ini telah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang dia bisa berbuat? قال أتلومني على شيء كتبه الله كتب الله هذا يعني السرقة. Apakah engkau wahai Amirul Mukminin ya, mencelaku terhadap sebuah perbuatan yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Taala yaitu mencuri? Ini adalah telah ditakdirkan oleh Allah. فقال عمر رضي الله عنه. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menjawabnya. ونحن كتب الله نقطع يدك ماذا نصنع؟ Dan kita juga telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk memotong tangan anda. Apa yang kita bisa berbuat? كيف تنكر علينا أمر كتبه الله؟ Bagaimana kau bisa mengingkari kebijakanku sementara hal ini telah ditakdirkan oleh Allah? لماذا تختار لنفسك طريق الشقاء؟ Kenapa kita berani memilih untuk diri kita sendiri jalan kesengsaraan? لماذا في أمور الدنيا تقدر لنفسك الخير وفي أمور الآخرة لا؟ Kenapa ya kita itu berprasangka baik ya, terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia, tapi perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat, kenapa kita tidak berprasangka baik untuk diri kita? مفهوم؟ تمام. نعم. Pertanyaan yang lain. نعم. Di Indonesia banyak orang membangun kuburan untuk
saleh. Kemudian dia bangun di depan masjid. Masjid sini kurangnya. Ini katanya karena seperti di Masjid Nabawi. Bagaimana hukumnya itu, terus bagaimana hukumnya kalau sholat di masjid seperti ini? Karena ada sebagian sunnah mengatakan tidak apa-apa kita sholat kalau kuburannya tidak nempel sama masjid. Seperti itu. Jazakallahu. Wayak. Mas. Ya min al-qubur bi jamb al-masjid. Hujja قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجب هل يجب أن يصلي في هذا المسجد؟ بعد الناس يقول يجوز لأن القبر يعني لا يدخل المسجد بجنب المسجد. بديني سبني من أوقف أنت هذا أحمر ثوب أحمر أوقف. بجمعنا. تعال هنا عند الشيخ. تعال. قدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد عندما مات دفن في المسجد أو دفن في حجرة عائشة؟ Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia dikuburkan di masjid ataukah beliau dikuburkan di rumah Aisyah? Ain? Di mana Nabi dikuburkan? في حجرة عائشة. صح؟ نبي يقولكن يروم عائشة رضي الله. هذا اللي يقول لك هذا يصح دفن الصالحين في المساجد لقذا، قل هذا من المتشابه. أنت بالذين سمى الله لنا، عندنا نصوص محكمة بينة. نعم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. Tapi lihat orang-orang yang seperti ini ya, yang berkata bahwa bolehnya membangun kuburan di masjid dengan beralasan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masjid ini. Adalah orang-orang yang mendatangkan syubhat yang telah disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijauhkan ya, untuk menjauhi mereka, untuk berhati-hati dengan mereka. Maka kita katakan ini adalah sebuah perkara syubhat. Kita memiliki dalil-dalil yang muhkam, dalil-dalil yang sangat tegas ya, tentang tidak bolehnya membangun di atas kuburan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang yang membangun bangunan di atas kuburan. Aslan kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ahad yara turbat al kubur. بيننا وبين القبر أكثر اليوم من أربع جدران، لا أحد يشوف تربة القبر أبدا. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat tanah kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilipati atau diliputi empat tiang, empat tembok. Mafhum? As-sahabah dufina fil masjid. Apakah para sahabat dahulu dikubur di masjid? Dufina fil baqi. Para sahabat dikuburkan di baqi. لا يمكن أن ندفن أحد في المسجد. معنى هذا أن تعدينا على بيوت الله. Tidak boleh ya, seseorang mengkubur ya, orang mati di dalam masjid. Kalau kita lakukan ini berarti kita telah bersikap melampaui batas terhadap rumah-rumah Allah. يموت إنسان ادفنه في المسجد. Kalau ada seorang yang meninggal dunia kuburkan di masjid. وفي بيته ما يدفن أحد. في أحد يدفن في بيته؟ Sementara di rumahnya tidak ada seorang pun yang kubur di rumahnya. لا تعدى على المسجد تعدى ولا إشكال على المسجد. Tapi sebaliknya ya, berkaitan dengan masjid tidak masalah. Dia kubur orang meninggal dalam masjid tidak masalah seakan-akan. العزاء في المسجد. Melakukan takziah di masjid. الطعام في المسجد. Makan-makan di masjid. النوم في المسجد. Tidur-tiduran di masjid. الشراب في المسجد. Minum-minum di masjid. الرقص في المساجد. Bahkan sampai nyanyi-nyanyi juga di masjid. الطبل في المساجد. Rubahan di masjid. لكن البيوت لا ما يصنع فيها شيء. والله ما يصنع هذا يهود ونصارى. Demi Allah, sekalipun orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ada yang berani melakukan hal itu dalam tempat ibadah mereka. لكن هنا العب في المسجد. Tapi di sini di tengah-tengah kaum muslimin mereka mengatakan lakukan apapun yang kalian sukai di masjid. صحيح. Betul. الفيل. Gajah. أكبر حيوان أو من أكبر الحيوانات على اليابسة. جاجة adalah حيوان darat yang paling besar. ما استطاع أن يتقدم لخراب بيت من بيوت الله. جاجة tidak mampu untuk melangkahkan kakinya untuk merusak salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. حيوان بهيمة لا تفهم. Dia adalah seekor hewan yang tidak memiliki akal.
لكن عقلاء ومسلمين يخربوا المساجد. Namun yang sangat disayangkan orang-orang yang berakal dari kalangan kaum muslimin mereka berani untuk merusak masjid. Ijfin fil masjid. Kuburkan di masjid. Ashrik fil masjid. Apa namanya? Minum-minum di masjid. Arqus fil masjid. Nyanyi di masjid. Tabl fil masjid. Menggunakan rebana alat-alat musik di masjid. Azza fil masjid. Azia juga di masjid. Ta'am, syarab, naum, لعب منهم تدور ماين ماين في المسجد باقي يشرب الدخان في المسجد دنيا ترسيسة يده مرقى في المسجد ممكن بولي. دفن في المسجد أخطر من شرب الدخان من كبور كان سسعورا من دل المسجد يقول له ببربهاية داري بعد مرقى الشرك في المسجد أعظم من شرب الدخان لك الشريك اللي يلعبك في دل المسجد يتو جوكا لبيه بهاية داري بعد مرقى رقص في المسجد يعني في المسجد أعوذ بالله ما يمكن نتعدى على بيوت الله سبحانه وتعالى يا أخواننا نحن بحاجة أن نعلم نتعلم التوحيد أولا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي دعوة إصلاحية لابد نصلح المجتمع Dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu intisarinya adalah dakwah yang menerangkan kepada menunjukkan kepada perbaikan, perbaikan kepada masyarakat. Labud an nukhrij an-nas min adh-dhulumat ila an-nur. Harus berusaha untuk menjauhkan manusia dari kegelapan dan menuntun mereka kepada cahaya yang terang benderang. Naam. Mana? Naam. تعال هذاك هذاك الصغير انت اسال من عندك تعال انا قتل نعم اسال بسم الله يصح نعم بله نعم بله هم يديه لا واحد مسؤال سؤال واحد نعم لا أي عبادة تريد تعبد الله سبحانه وتعالى بها ما تتركها لأن الشيطان إما أن يوقعك في باب الرياء أو بباب ترك العمل لأجل الناس كما هذا شرك هذا شرك نعم عبادة apapun yang ingin kita lakukan maka kita berusaha untuk melakukannya jangan pernah kita meninggalkan ibadah dengan alasan kita tetap terjatuh ke dalam riya karena Ketika seseorang meninggalkan ibadah karena takut, karena riya, ini juga termasuk dari perbuatan kesyirikan. Naam. La. La tatruk al-ibadah. Pokoknya dia jangan tinggalkan ibadah. Lau fatahna hadha al-bab, هذا ما يعلم هذا ما يترجم أنا لا أدرس هذا لا يؤم الناس هذا لا يطلب العلم إذا لا أحد يعمل بالشريعة أعوذ بالله jangan kita ini buka lebar-lebar pintu seperti ini kalau sana kita buka lebar-lebar pada akhirnya apa orang tidak ada yang mengajar orang juga tidak ada yang menerjemahkan akhirnya beliau juga tidak akan mengajar tidak akan yang menjadi imam tidak akan karena semuanya takut karena dia kalau kita buka lebar-lebar akhirnya tidak ada ibadah yang dilakukan nah لا يوجد سؤال اسأل ada pertanyaan نعم ها ارفع صوتك شوف بعد قراءة القرآن هل هناك قراءة خلاص أم نسكت أو ماذا تفعل؟ لا لا يوجد بعد قراءة القرآن دعاء بعد الصلاة لا يوجد دعاء نعم
tidak ada doa khusus yang dipanjatkan setelah membaca Al-Quran. Sama seperti halnya tidak ada doa khusus yang dipanjatkan setelah melaksanakan salat fardu. لكن وأنت تقرأ القرآن إذا مرت بآية فيها رحمة اسأل الله من فضله. Tapi ya di sini ada sebuah pelajaran. Ketika kita membaca Al-Quran dan ada ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kita baca, maka di sini kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan rahmatnya. Ayat fiha adab tasta'in. Ketika kita membaca ayat yang berisi adab Allah, maka kita di sini meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijauhkan dari adab tersebut. Naam. أنا أريد تتفق معي أننا نتفق مع الإدارة هنا أننا ندرس نختبر، لأن إدارة يقول نريد المرة القادمة إن شاء الله ندرس كتاب جديد. نعم. Kita di sini ingin menjalin sebuah kesepakatan dengan antum semua bahwa kita akan berusaha untuk mempelajari kembali kitab Tauhid dan melakukan ujian. Harus berusaha dengan para asatidah, karena asatidah menginginkan beliau untuk datang kembali ke tempat ini untuk mengajarkan kitab yang lain. أنا أوافق بالشرط لكن أن تختبروا في كتاب التوحيد. وهؤلاء يقولوا اختبروا الطلاب أنا أتي مرة أخرى وإلا السلام عليكم. Kata beliau, saya setuju dengan permintaan para ustaz, tapi dengan satu syarat. Syaratnya antum semua yang ada di sini harus ikut ujian kitab tauhid. Kalau seandainya informasi datang kepada Syekh, kalau antum semua telah melaksanakan ujian kitab Tauhid dan lulus, ya baru kita datang. Tapi kalau tidak, maassalam, selamat tinggal, saya tidak akan datang. لأنه لا فائدة. ندرس ولا نحفظ، ندرس ولا نراجع، ندرس ولا نتعلم ولا نعمل ولا ندعو. Karena tidak ada faedahnya kalau kita belajar tapi kita tidak mengulangi pelajaran kita. Kita belajar tidak kita amalkan. Kita belajar namun kita tidak dakwahkan. Kita belajar kita tidak berusaha untuk menguasainya dengan baik. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Ma rayakum? Bagaimana menurut antum? Menurut semuanya? Akala bil-ra'as faqat. Aqul bil-ra'as faqat. Apa cuma menganggukkan kepala aja? La, nurid amal. Intinya harus ada praktek ya. Idzan haula yuraqibu alaikum darastum wa hafiztum narji' insyaallah marra ukhra wa illa alhamdulillah kull wahid fi tariq. Naam. Maka di sini antum harus ujian. Nanti kita akan bekerja sama dengan para ustaz yang ada di sini. Kalau seandainya antum mengulangi pelajaran, antum juga ujian, antum sudah menghafal tentang kitab tauhid dan antum lulus ujiannya, mengikuti ujiannya, maka insya Allah kita akan kembali lagi. Tapi kalau seandainya untuk tidak melakukan ini semua, maka ya alhamdulillah kita akan sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Kita sibukkan diri kita dengan kesibukan masing-masing. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدورة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akhir kata, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita kebaikan dan Allah mengaruniakan kita untuk mengikutinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memperlihatkan kepada kita kebatilan dan Allah menganugerahkan kita agar kita bisa menghindarinya. Beliau berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan ganjaran terbaik kepada siapapun yang telah bekerja sama sehingga terciptanya kajian yang bermanfaat ini ya. Kemudian ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permintaan-permintaan kita. Allah taala كلهم على درس اليوم ودرس غدا. نعم. كتب اليوم ان شاء الله kita akan adakan kajian habis maghrib di Masjid Al-Fayyar. Di Masjid Al-Fayyar. Beliau mengajak antum semua untuk menghadiri kajian ini. Mengajak antum semua yang ada di sini untuk menghadiri kajian ini, dan insya Allah juga besok setelah salat maghrib juga ada kajian di Masjid 45. Di Masjid 45. Ya. هذا يستطيع يحضر معنا؟ يستطيع يصله؟ يستطيع يدرك المغرب؟ ممكن؟ خلاص قل لهم يدركون المغرب. مريد داري الخيار. Berarti harus berusaha segera kembali ke sana.
berusaha kembali ke sana biar bisa dapat sholat maghrib di sana dan ikut kajian di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.